Gue pengen kalian di sini itu punya gambaran yang sama. Anggap kotak yang kalian lihat di depan ini itu adalah 100 juta rupiah. Ini adalah 1 miliar rupiah. Ini adalah 10 miliar rupiah. Dan ini adalah 100 miliar rupiah. Di sini gue akan sharing rahasia bagaimana caranya membangun kekayaan. Karena di zaman sekarang, 100 juta itu bukanlah uang yang ideal. Beli Avanza bekas aja udah susah. 1 miliar, ya mungkin sedikit nyaman ya. Tapi beli rumah pun nggak bisa. 10 miliar, itu kalian mungkin udah ngerasa, wah, udah made it in life. Tapi itu belum kaya. Menurut gue, angka yang aman adalah 100 miliar rupiah. Dan di sini gue akan ajarin lu rahasia gimana caranya untuk dapetin kekayaan sampai 100 miliar rupiah. Nah, sekarang kalian bayangin kalau ini adalah kalau 1 triliun ya. Nah, sekarang kalian bayangin ya, satu kotak ini adalah 1 triliun. Dan ini adalah harta yang dimiliki oleh Warren Buffett. Kalian bisa bayangin enggak seberapa jauh ya, kalian semua dengan orang-orang yang paling kaya di dunia. Sekarang kalian bayangin, ada manusia yang bisa capai harta sebanyak itu di dunia ini, sedangkan kalian sekarang mau senengin orang tua aja susah. Mungkin sekarang lu lagi banting tulang untuk kebutuhan hidup. Mungkin juga lu gak punya banyak tabungan sekarang. Mungkin lu masih ngecek-ngecek rekening lu ya. Bahkan akhir bulan ini gua masih selamat atau enggak. Biaya hidup itu semakin naik, naik, dan naik. Tapi lu ngerasa, kok gua punya gaji itu gak naik-naik ya? Lu ngerasa gaji lu itu kenapa gak pernah cukup? Kenapa gaji gue gak bisa naik? Kenapa gue gak bisa dapetin uang lebih? Bahkan mungkin lo adalah sekarang seorang pelajar yang sedang cari-cari pekerjaan, ya sampingan, coba belajar yang giat untuk dapat nilai yang bagus untuk mendapatkan pekerjaan yang lo mimpikan dari kecil. Mungkin lo adalah pelajar yang mengejar, ya mungkin nilai yang semu, ya di era yang serba digital dan cepat berubah ini. Lu mungkin bahkan gak punya uang, bahkan sekarang masih jadi beban orang tua. Ya belum bisa bikin uang, hanya membebani orang tua, minta-minta duit kerjaannya sambil nongkrong. Menjadi kaya, punya uang, itu rasanya mungkin hanya seperti mimpi belaka. Lu mungkin sekarang bertanya gitu, gimana sih cara mereka melakukannya? Kok ada orang yang bisa sekaya itu? Apalagi lu mungkin mikir, oh ada yang bisa sukses di usia muda. Ini bikin lu kebingungan, ini mungkin bikin lu marah. Atau mungkin perasaan benci ya. Mungkin kata-kata di dalam hati lu, ah mereka hoki, ah bapaknya kaya, ah mereka mah cuma bisa ini, ah uang tuh gak bikin mereka berbahagia, pastinya mereka menderita, keluarganya pasti berantakan. Gua gak sepintar mereka lah, mereka hoki aja, bapaknya udah kaya, gua gak ada modal, kok gak mungkin gua bisa mulai. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Semua mimpi ya, untuk bikin orang tua kalian bangga, bisa umrohin orang tua kalian, naikin derajat keluarga, beli mungkin rumah yang kalian mimpikan, lunasin KPR orang tua kalian, beli mobil yang kalian mau, itu terkesan jauh ya, bahkan traveling, punya kebebasan. Itu lama-lama semakin kalian merasa itu menjadi mimpi belaka. Lu nyampe ke penyadaran diri lu bahwa, ah ini gamenya mah curang, lu ngerasa lu dicurangi ya. Ada orang-orang yang korupsi, mereka bisa dapat uang banyak. Kenapa semua orang curang di dunia ini? Pengusaha itu semuanya jahat. Dan lu mulai menyalahkan faktor-faktor eksternal yang lu gak bisa kontrol. Oh ini karena begini, karena begitu, karena negaranya begini, gue miskin karena begitu, pemerintahnya gue miskin. Mulai lalu salah-salahin hal yang lu tidak bisa kontrol. Semua kesialan lu di hidup lu itu lu limpahkan ke orang yang bahkan gak kenal lu hidup. Tapi gimana kalau di sini gue kasih tahu kalian bahwa ada rumus pasti untuk kalian bisa menjadi kaya. Ada rahasia ya. Ini formula, formulanya pasti. Dan lu juga bisa menang seperti yang lainnya. Tertarik? Mari kita mulai.